Pemirsa, gudang milik mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pujiastuti di Pangandaran, Jawa Barat ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Video amatir merekam detik-detik gudang milik mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pujiastuti di Pangandaran, Jawa Barat ludes terbakar. Untuk Pangandaran segera luncurkan. Dari video yang beredar, terlihat kobaran api di lokasi dengan cepat membesar, menghanguskan seluruh bangunan. Daripada api meluap. Sejumlah orang yang berada di sekitar lokasi panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. 3 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Kebakaran di bangunan salah satunya Ibu Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, yang melanda terhadap salah satu bangunan, yaitu berupa bangunan gudang. Gudang yang berisi tumpukan kayu dan barang-barang yang lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dugaan awal, gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan material perahu dan penyimpanan kayu ini terbakar akibat korsleting listrik. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan.